Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yandasari dari kelas Biologi C semester 5 dengan nomor NIM 19081061105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman jagung. Pengaruh pemberian air gula, air garam, dan air biasa terhadap pertumbuhan jagung dengan media kapas. Tujuan, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan jagung dengan pemberian jenis air yang berbeda. Dimasukkan kapas pada masing-masing cup sebanyak 2 lapis. Dimasukkan jagung pada masing-masing cup secukupnya, kemudian diberi air gula, diberi air garam, dan diberi air biasa pada masing-masing cup.